Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yas'alunaka 'anil ahillah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati al-hadith. Hadirin ikhwati iman, para mujahid ilmu generasi baru khususnya di Soreang dan sekitarnya, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook dan insya Allah juga nanti ditayang ulang mungkin di YouTube media Islam. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini walaupun kondisi suara dan fisik yang cukup kelelahan, tetapi lelahnya ini insya Allah bukan guma gitu. Untuk mendapatkan dan sama-sama menggali pencerahan terhadap satu tema yang cukup menarik dan memang ini tradisi di Soreang khususnya gitu kan. Jadi hayawa di koreh gitu. Can bubuk mah gitu, can pejeting, can ngagoler mah terus ya gitu. Dan ini menjadi catatan penting juga, terutama sekiranya sidang Dewan Hizbah tidak ada perubahan, penyerta muktamar mengangkat tema meninjau kembali kriteria, maka mudah-mudahan materi kajian yang diajukan di Soreang ini itu menjadi tambahan hasanah yang dimungkinkan membuka ruang adanya cara pandang atau perspektif sudut pandang di dalam memahami kriteria antara fenomena yang saya sebut fenomena kauni, dan itu ranahnya ranah sains serta penafsiran syar'i merujuk kepada pemahaman dalil. Nah, perlu saya tegaskan kembali, yang pertama berkenaan dengan posisi matahari dan bulan dalam konteks penentuan miqat zamani, yaitu ketentuan waktu, itu yang menjadi alat sebagai sababul hukmi. Kalau dilihat dari sisi hukum wad'i dan juga syarat sah, tetapi dalam prakteknya khususnya untuk ibadah yang menggunakan kalender Qomariyah, yang menjadi acuan adalah hilal bukan Qomar. Ini seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang tadi saya bacakan, dan sabda Nabi yang juga tadi saya sampaikan. Di sini ada yang menarik menurut saya berkenaan dengan ayat yang sama, hadis yang sama melahirkan kriteria. Tak terkecuali yang ditawarkan oleh Persis, terutama dari penetapan kalender kalau tidak salah tahun 2005, yaitu yang disebut dengan imkanu ru'yah. Imkanu ru'yah itu kriteria hisab, bukan kriteria ru'yah. Karena ru'yah tidak punya kriteria, sebab ru'yah itu adalah pengamatan aktual. Ada berarti masuk tanggal 1,
tidak ada bulan yang berjalan itu digenapkan jadi 30. Maka imkanu ru'yat itu adalah kriteria hisab. Nah, dari mana dan bagaimana cara memahami hingga melahirkan kriteria imkanu ru'yat yang akan mengalami perubahan kriteria aktualnya, karena imkanu ru'yat berarti selalu memperhatikan adanya fenomena visibilitas hilal, keterlihatan hilal. Nah, kunci kembali saya ingatkan bagi antum, hampir semua permasalahan apakah ru'yat dengan hisab, hisab dengan hisab, antara hisab ijtima' qoblal ghurub, hisab wujudul hilal, dan hisab imkanur ru'yat, sama-sama berangkat dari dalil itu-itu juga. Tetapi ada perbedaan yang paling mendasar ketika memahami fungsi li di dalam ungkapan li ru'yatihi. Saya ambil contoh. Orang yang memahami bahwa yang menentukan adalah ru'yat bil ain, karena lam di sana li ta'lil atau li sabab. Berdasarkan pemaknaan li sabab, maka arti sumu li ru'yatihi, saumlah disebabkan, saumlah karena hilal dilihat. Maka dalam konteks ini melihat bukan sekedar alat, tetapi jadi syariat karena menjadi sababul hukmi. Sementara yang kedua mengartikan lamnya itu lil waqti atau li tauqit. Karena lamnya adalah lam tauqit atau lil waqti, berarti melihat, tidak melihat, mengetahui bil ilmi atau mengetahui bil ain itu bukan syariat, tetapi alat. Maka sekiranya ru'yat bil ilmi, ru'yat bil ain sama-sama sekedar alat bukan syarat sah, berarti melahirkan atau menggunakan apapun sama-sama boleh. Disitulah lahir yang disebut dengan teori hisab. Maka hisab ini adalah ru'yat bil ain yang dirumuskan karena terus dilakukan observasi puluhan bahkan ratusan tahun. Maka dari situlah kemudian lahir yang disebut dengan kriteria. Kapan, setinggi, seperti apa fenomena hilal saat dimungkinkan itu bisa dilihat. Maka ulama kita sejak tahun 2005, satu, memahami lam di sana adalah lil waqti atau li taukid. Saudara kita di tim hisab majelis tarjih menyebutnya li taukid, sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh Syekh At-Taibi, seperti yang dikutip oleh Syekh Syamsul Haq Abadi di dalam kitabnya Aunul Ma'bud. Nah, sementara di kita yang saya terima waktu itu lebih populer dengan lil waqti. Nah, maka dilihat dari kata ro'a ru'yatan, hadis yang dimaksud sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu diartikannya sumu ba'da imkaniyah musyahadatil hilal. Artinya saumlah kalian
setelah mungkin memungkinkan hilal itu bisa dilihat. Saya ulangi, konsekuensi lam bukan taklil, bukan sebab. Ulama kita di Dewan Hisab, khususnya periode Ustadz Abdurrahman KS, mengartikan sumu liru'yatihi artinya sumu ba'da imkaniyah musyahadatil hilal. Saumlah kamu setelah mungkin hilal itu bisa terlihat. Maka imkanu ru'yat, visibilitas hilal itu adalah fenomena, bukan menjadi syarat sah. Maka teori apapun yang dikembangkan dalam imkanu ru'yat, maka berlaku ketentuan yang sesuai dengan pemahaman imkanu ru'yat itu. Termasuk di situ ada guma gitu. Saya bandingkan cara paham dengan liru'yatihi. Ketika liru'yatihi diartikan adalah bil'ain, melihat langsung, bukan kemungkinan. Kemudian lamnya jadi syarat, maka yang disebut guma itu bukan karena tidak terlihat benda langit, tetapi ada penghalang antara dirinya dengan benda tersebut. Maka yang disebut guma bisa berarti belum tampak di ufuk saat maghrib. Yang kedua, sudah ada di atas ufuk, tetapi hala bainahu wa bainal hilal. Maka ru'yat bil ain itu, itulah yang disebut dengan ugmiya, atau dalam riwayat lain gumiya, dalam riwayat lain guma. Yang disebut dengan guma berarti antara dia dengan benda langit itu ada penghalang. Penghalangnya bisa di bawah ufuk, berarti terhalang oleh horizon. Yang kedua, sudah di atas ufuk, terhalang misalkan oleh awan. Nah, ketika ditarik yang namanya teori imkan, maka teori imkan juga akan mengikuti keberadaan guma itu. Sebab yang jadi ukurannya bukan ada atau tidak ada, tapi apakah imkan musyahadah atau tidak. Karena imkan musyahadah berarti yang disebut guma versi imkanu ru'yat juga akan sama. Satu, dimungkinkan yaitu di bawah ufuk. Yang kedua, sudah ada di atas ufuk, tetapi goer mungkin. Nah, yang menjadi goer mungkinnya apa? Bukan karena benda langit datnya, tetapi goer imkaniyah itulah yang menjadi ukurannya. Yaitu dibuat 2 derajat. Kalau di bawah 1 derajat berarti goer imkan, guma, berdasarkan kriteria. Naik 4 derajat, di bawah 4 guma. Guma apa? Guma imkaniyah. Begitu nanti suatu saat jadi genep, kurang dari kriteria itu, guma. Itulah pengertian antara guma yang disebut dengan fenomena alam, hala bainahu wa bainal hilal. Pada saat ditarik jadi teori imkan, maka gumanya bukan hala bainahu wa bainal hilal dengan bizat, tetapi goer imkaniyah itulah yang menjadikannya ada guma. Jadi imkan goer guma, maka layumkin itulah guma. Ini sekali lagi penafsiran-penafsiran yang bagi saya memang luar biasa.
Jadi sangat-sangat pinter gitu. Cara memahamkan hadis yang sifatnya zati, dipahaminya letterle, dari hadis yang sifatnya zati jadi sifat. Maka guma dalam pengertian zat tentu akan jadi berbeda berdasarkan ukuran sifat, yaitu sifat imkaniyah. Karena sifat imkaniyah ini ada yang mungkin, ada yang goer mungkin. Pada saat goer mungkin itulah yang dimaksud dengan guma. Belum tentu ada zatnya yang menghalangi, tetapi goer imkaniyah itulah yang disebut dengan guma. Jadi sekali lagi, hadisnya masih sama, eta-eta keneh, tetapi penafsirannya. Saya serahkan kembali ke antum, apakah beruntung kita menjadi keluarga besar Persis? Nuka pikir kadinya. Jadi saya juga kaget waktu 2005 itu, saya juga belum paham cara memahamkan ini. Li, karena gampil ngartikeunana, karena sebab. Tapi ketika lil waqti, yaitu diartikan ba'da gitu. Maka visibilitas itu adalah mikot zamaninya, bukan syaratnya. Syaratnya maka dimungkinkan menggunakan hisab. Sehingga sekali lagi lahirlah yang disebut dengan teori imkan ru'yat, dan akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan sains saat mengamati fenomena, akan mengalami perkembangan yang disebut dengan fenomena visibilitas hilal, keterlihatan hilal. Itu diantara catatan-catatan penting yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, memahamkan antara ru'yat bil ain, guma zat, dengan ru'yat bil ilmi, guma sifat, tentu akan ada perbedaan. Maka yang perlu mungkin nanti sekiranya kita akan dialog, setepat apa gitu fikih hisabnya, sementara kaitan dengan sainsnya seakurat mana gitu. Jadi yang tadi setepat apakah fikihnya, pemahaman terhadap dalil, sedangkan sainsnya seakurat mana, untuk menjadi uji dalam kerangka mensanding, bukan mentanding, antara syar'i dengan temuan sains, karena ini adalah berkenaan dengan fenomena. Visibilitas itu adalah perkara alam syahadah, bukan alam gaib, maka bisa diraba, bisa diterawang, bisa diprediksi, bisa dikalkulasi dalam kerangka itu. Kurang lebih demikian Ustaz Rahman, secara sederhana antara dzati dan sifat itu kunci dalam memahami adanya kriteria pergeseran atau perkembangan guma di dalam fikih hisab dan sains astronomi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi kita. Nah, tak terkecuali sekarang, karena saya coba kontak kemarin ke tim, ternyata ada yang menggenapkan juga Muharram jadi 30. Sementara kita kalau tidak salah di almanak kita 29. Maka hari ini sudah masuk tanggal 1 Sofar gitu. Itu tidak guma. Nah, jadi itu contoh prakteknya. Jadi tolong dicek kalau yang bawa kalender, kenapa tidak guma gitu kan, dalam kerangka menerapkan kriteria imkanur ru'yat 8. Dua, ini tambahan fenomenanya. Selama Nabi di Madinah, setelah syariat ibadah saum dengan menta'aluk visibilitas hilal,
yaitu surat Al-Baqarah. Karena surat-surat yang turun di Mekah tidak terlalu menekankan miqat zamani. Makanya saya juga belum bisa mengatakan bahwa sholat lima waktu sebelum Isra' Mi'raj itu sudah ada sholat. Seperti Nabi sebelum Mi'raj menambatkan dulu buruknya lalu sholat kan. Nah apakah sudah ada ketentuan waktu miqat zamani? Sama seperti perintah wudhunya baru turun di Madinah surat Al-Ma'idah hari sholatnya di Mekah. Apakah mau disimpulkan sholat tidak pakai wudhu? Hadis tentang miqat semua ayat-ayat tentang miqat semuanya Madinah. Begitu. Sementara fenomena langit, matahari dan bulan yang saya kumpulkan sampai 55 ayat tentang penciptaan alam semesta ketika turun di Mekah pun tidak sedang membicarakan fungsi miqat zamani, tetapi sedang urusan tauhid yaitu berkenaan dengan tauhid rububiyah. Maka penekanan fenomena langit, benda-benda langit menjadi alat untuk ibadah, apalagi surat Al-Baqarah turunnya di Madinah. Nah jika kita runut dari sisi proklamasi benda langit menjadi alat untuk miqat zamani, anggap saja dengan turunnya surat Al-Baqarah sampai Nabi wafat, jika diambil periode untuk Ramadan dengan Idul Fitri saja, maka kebanyakan hilal berhasil diru'yah. Dari 9 kali, 6 kali berhasil diru'yah, maka saum itu 29 hari. Hanya 3 kali saum yang gagal, guma, sehingga digenapkan menjadi 30 hari Ramadannya. Itu mengalami 3, jadi 6 kali itu sukses meru'yat. Saya belum lihat waktu itu titiknya di mana gitu ngaru'yatnya itu gitu. Apakah seperti sekarang 33 titik Nabi nyebarkan gitu kan? Kemudian tadi ketinggian markasnya berapa gitu. Kemudian kalau diukur nolnya berapa waktu itu. Apakah hilalnya yang tinggi atau Arabnya yang rendah? Gitu. Lebih ke penasaran saya coba cek ke Pak Thomas waktu itu. Pak Thomas sempat meneliti itu. Namun diukur diperkirakan harita sabaraha tinggina. 3 kali gagal. 6 kali sukses gitu. Nah sekiranya tadi 3 kali gagal, fenomena guma nate kunaon? Apakah kubadai pasir? Seperti Indian the Zone gitu kan? Atau tadi awan? Itu juga penting kalau mau dipakai sebagai fakta syar'i di dalam praktek pa'in gumia, pa'in guma secara zat. Oke, jadi sekali lagi, inilah beberapa hal yang perlu untuk diberikan, disampaikan. Nah ketika nanti ada pendalaman-pendalaman, baik tadi pahmul hadisnya, pahmunas, pahmunusus, pemahaman nas, pemahaman teks, ataupun akurasi terhadap sains, terutama kriteria yang dianut oleh kita merujuk kepada kriteria 8, maka waktu dapat kita manfaatkan. Kita akan diskusi, kita akan dialog sekali lagi sekiranya masih ada hal-hal yang perlu untuk ditegaskan. Maka saya kembalikan dulu ke Ustaz Rahman untuk ditampung karena saya belum diimpus. Sampai 3 lah, ada 3, jeda dulu kita jawab dibagi termin. Demikian sementara, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tentang li di mana ini waktu itu dari mana, mungkin Korina yang mereka satu yang sedasar. Yang kedua, hadis dari riwayat Al-Hakim ada ungkapan hala bainahu wa bainaila sahabah. Sahabat ada awan. Ketika dengan istilah ada awan, apakah mungkin di mana ini waktu gitu, Ustaz?
Yang ketiga tadi, jika secara apa ketinggian tidak mungkin terlihat, maksudnya mungkin terlihat tapi terhalang. Tapi diolah citra terlihat, apakah bisa dipakai dengan untuk sa'i menurut wakil satu oleh olah citra hilal. Yang keempat, jika secara hisab itu sudah visibilitas hilal 4 derajat, tapi ketika diruyat ternyata tidak bisa. Apakah yang diakui ruyat atau hisab sebagaimana ketika secara hisab tidak mungkin atau mustahil terlihat, tapi ada yang mampu melihat, maka yang dipakai yang melihat. Yang terakhir dari Ustaz Dian tadi, hukum menerima kesaksian dari orang yang pada secara ilmu itu mustahil terlihat. Ketika Allah berfirman, yas'alunaka anil ahilah kul hiya mawakit, mawakitul linas. Yang jadi pokok, hilal itulah yang menjadi mikot zamani. Dari mana bahwa mikot zamani itu ada gitu. Maka ru'yat adalah alat. Ru'yat bil ayn, ru'yat bil ilmi. Nah, maka di dalam hadis yang riwayat Imam Al-Hakim, firman Allah itu ditegaskan kembali, ja'alallahu al-ahillata mawaqita linnas. Allah telah menjadikan hilal-hilal itu sebagai mikot zamani, sumu liru'yatihi, itulah yang menjadi korinahnya. Jadi lam lil wakti, karena lahirnya ungkapan sumu liru'yatihi itu menyertai ungkapan ja'alallahu al-ahilata mawakita linas. Maka sumu liru'yatihi lil wakti ru'ya. Itu hadisnya yang riwayat Al-Hakim. Itu korinah lam lil taukid atau lil wakti. Kemudian pertanyaan kedua. Jadi ungkapan sahabat itu ada awal itu mungkin lil wakti atau... Oh iya, lihat. Karena yang menjadi mikot zamani itu adalah visibilitas hilal. Sekali lagi, yang jadi mikot zamani adalah visibilitas hilal. Jadi ada hilal. Nah, bagaimana mengetahui ada? Maka ketika digunakan ru'yat bil ain, berarti itu menjadi terhalang ukuran liru'yatihinya. Nah, karena terhalang liru'yatihi, saya menyebutnya pakmilul idata itu justru karena dalam rangka terlarang yaumasyak untuk saum. Maka genapkan, ongkoh apal terhalang, tapi terhalang di mana apalna? Maka diperkirakan itulah pakduru yang menjadi bahwa di situ adalah dugaan. Nah, ini yang disebut dengan dati. Begitu masuk sains, maka diketahui kehalangna teh gitu. Karena pakai sains, pakai ukuran rumus. Sementara yang tadi pakduru diperkirakan karena tidak diketahui. Sementara pakai hisab itu dimungkinkan yang disebut dengan diduga kuat karena perjalanannya setelah dihitung. Pada saat nanti muncul sekian, ada 2 derajat. Tapi ketika liru'yatihi baru jadi mikot zamani kalau sudah 4 derajat, berarti nu tadi mah eta mah lain mikot gitu. Ari eta hilal, hilal, tapi belum jadi mawakit. Nah, jadi yang dibahas oleh kita itu bukan hilalna, tapi dalam kerangka mikotnya.
Sebab kapan can aya syariat salat geus aya hilal nama. Kapan hilal itu menjadi mikot zamani ketika visibilitas hilal. Nah, visibilitas inilah yang menjadi ukuran bahwa waktu untuk saum dan berbuka itu telah masuk. Maka itulah yang dimaksud dengan terhalang secara hisab yang disebut imkanu ru'yat. Justru yang terhalang teh visibilitasnya. Dari hilalnya bapak ayah, tapi apakah sudah jadi mikot atau belum? Nah itu kunci. Sekali lagi berdasarkan dalil, ja'alallahu al-ahilata mawakit linnas sumu liru'yatihi wa abtilu ru'yatihi. Sekali lagi, ketentuan syariat adalah mikot hilal sebagai mikot zamani. Maka mikot zamani itu adalah visibilitas. Oke? Ente diru'yat kepan apal ayah. Gitu itu teh. Nah, ente pedah karena ayah jauh jadi mawakit eta. Kuncina tuh tina kenapa visibilitas hilal? Karena itulah yang menjadi mikotnya. Begitu besoknya tuh gede komar eta mah gitu. Sudah bukan hilal lagi kan gitu. Nya ka karipuh-ripuh neangan geus isuk. Isuk mah geus nolol luhur nya eta mah bukan hilal gitu. Nah itu diantara cara berpikirnya. Visibilitasnya yang terhalang. Yang ketiga, kolah cipta hilal bisa jadikan ukuran sa'i tengah satu. Iya. Gini, kriteria yang digunakan oleh kita yang terakhir ini yang disebut kriteria 8, bahwa kalau dalam urusan rawi itu adalah saja tidak cukup. Jadi pentingnya ada citra visual untuk memastikan dobet bahwa apa yang dilihat itu bisa diverifikasi bahwa itu benar. Makanya kenapa harus ada disertakan bukti citra visual. Walaupun dalam prakteknya ini, mohon maaf catatan bagi antum, dalam prakteknya sumpah adalah masih jadi patokan. Tanpa harus dibuktikan oleh citra visual, pada saat sudah menyatakan saya bersumpah bade kumaha, nah terpercaya keneh gitu. Ini kalau analogi barudak sederhana mah barudak ayeuna mah kieu carana teh. Dibuka si matana teh kitu kan. Kitu ku alat, kitu naon tah nu tadi ditingali teh kitu. Itu kan lensa itu kan merekam jejak apa yang dilihat. Ari itu mah ditingali ku satelit, benar tidak bendanya. Tanu ieu mah bener teh ditingalianana. Jadi diasupkan semacam chip gitu. Pet ka dieu teh kitu. Kan dilacak si memori ieu teh visualna teh bisi belek gitu kan. Nah, tapi sekali lagi secara astronomi kenapa itu yang disebut akurat? Karena ketat. Tetapi dalam praktek masih kalah dengan cukup disumpah. Maka sumpah dipandang jauh lebih sikoh. Maka urusan nanti ditakdirkan salah ningali, maka itu khotoun. Maka kesalahan kekeliruan tak akan menggugurkan karena sumpah itulah yang dipakai. Nah faktanya belum bisa. Adapun mohon maaf alasannya butuh waktu, tidak. Mangga taros gitu ka Pak Cece planetarium, ka Bosha atau tadi ke Pak Thomas 8, enggak butuh waktu lama. Emang ngahaja begitu pas acara jual dipasang satelit kan unggal poe itu. Tinggal dicek jam tadi aya henteu kitu. Tinggal dibuka. Nah, mudah-mudahan kendala teknis ini bukan menjadi faktor citra visual tidak dilibatkan.
Karena sekiranya kendala teknis ditakdirkan tadi butuh seberapa jam-jaman gitu, saya kira tidak akan terlalu lama masalah nama mau tidak dilibatkan gitu. Contoh, begitu sidang isbat saya ngacu, mohon maaf ada satu kriteria yang belum terpenuhi, yaitu apakah yang tadi dilihat itu adalah betul-betul hilal. Saya minta dibuktikan, ditunggu. Komo kita mah bari Idul Fitri kan bisa ngaropi heula kan gitu. Da bari talakbiran. Begitu pas isukna lebaran mah henteu teu tulus gitu kan. Nah itu contoh. Jadi sekali lagi praktiknya masih dianggap cukup dengan sumpah. Karena yang bersumpah, yang disumpah, yang melakukan sumpahnya juga bukan orang sembarangan. Jadi itu yang disebutnya sikoh. Secara adalah walaupun dobetnya belum diverifikasi melalui citra visual. Nah makanya beberapa kejadian berikutnya yang itu tidak terlalu ditekankan. Nah mungkin juga nanti dalam sidang Dewan Isbah saya juga akan mengajukan kembali apakah masih perlu itu dilibatkan ketika prakteknya ternyata noeta akhirnya tidak digunakan gitu. Empat berarti cuma tiga. Ada satu syarat, apakah itu harus komplit, satu kesatuan, atau satu diantara gitu. Kesaksian dua orang, dua nana, rabun. Nah, itu contoh, jadi sikoh karena sumpahnya, bukan karena benar atau tidak yang dilihatnya. Karena hese ngebuktikeun jelema nu tadi teh naon hilal teh gitu. Cek dewek mah hilal, cek saya teh lain. Kumaha cara ngadukeunana? Antara pengakuan itu jeung ieu bedana, nah itu mah disumpah. Cek saya lain hilal, tapi saya mah teh disumpah, berarti teh dipercaya. Boga mata tajam setajam serigala gitu. Ngan teh disumpah. Nah itu diantara praktek di citra visual. Masih ada kendala di lapangan. Ya. Ramai cerai po. Jadi karena memenai lini sering tahlil, ketika secara hisab itu 4 derajat, ya. Ketika dilihat tidak terlihat. Nah, apakah yang dipakai yang tidak terlihatnya atau hisabnya? Iya, lihat. Mana dalilnya? Apabila hasil dari imkanu ru'yat dengan ru'yat bil ain beda. Bahwa yang roji itu harus bil ain. Nah ini yang kembali harus kita tegaskan, karena bil ain dan bil ilmi sama-sama, dua-duanya sebagai alat, bukan penentu. Karena dua-duanya sama berarti pada dasarnya tidak ada yang roji. Contoh, menurut saya dalam ratusan tahun pengalaman, teu aya caritana ketinggian sakitu bisa katingali. Apakah saya berani menyatakan nabedana sareng Ustaz Gojali? Ustaz Gojali mah mengatakan bohong. Gitu. Karena keluar dari horikul adah gitu. Ini 100 tahun tara pernah ketinggali ukuran sakitu. Makanya dibuat teori. Teori ini bukan hasil imajinasi, tapi hasil fakta. Lalu tiba-tiba ada yang melihat. Tawaran ana waktu itu, dan akan kita tawarkan lagi, berarti tinggi matahari dan bulan 4 derajat itu adalah aglabiah. Sebut aglabiah teh berarti umumna sakitu. Sewaktu-waktu walaupun 100 tahun terkejadian masih dimungkinkan. Itu namanya aglabi, tanpa harus merubah kriteria. Jadi bukan harga mati kalau aglabi itu. Nah, bari kelakar Ustaz Jae, maknya cena golib teh hayoh we 4 kali. Nah, maka konsekuensinya antara itu bohong atau ini aglabi. Karena aglabi opat berarti diturunkan kriteria nate. Nah, itulah yang disebut dengan kaidah dobit
atau dalalah aglabiyah kalau mau supaya tetap disanding tanpa harus meruntuhkan, karena ini kan hasil riset ratusan tahun gitu. Nah, tetapi sekali lagi praktek di kita kenapa jadi rojih marju, padahal kedua-duanya itu alat, kedua-duanya alat, yang jadi mikotnya adalah visibilitas hilalnya. Pada dasarnya adalah bagi saya sebetulnya sah untuk tidak menerima. Tapi kalau kembali ke fikih jamiah beda soal gitu kan. Itu kebijakan ulil amri. Tapi semata-mata sebagai alat antara bil ilmi dan bil ain, tidak saling mentarjih. Itulah yang saya sebut al-ijtihadu layun qadu bil ijtihad. Tapi dalam praktek misalkan lalu kemudian kita memilih hasil rakyat bil ain, apa dalilnya atau apa korinahnya untuk mendukung itu yang roji? Nah, itu yang belum saya dapatkan gitu. Karena sekali lagi kalau berdasarkan kriteria dalam tanda petik bohong, hanya di kita sekarang mungkin beda dengan Ustaz Gojali gitu. Kalau Ustaz Gojali itu memang tegas, barang siapa yang mengaku melihat padahal sekian, dusta gitu. Nah, mungkin karena tadi tidak ada sikap semacam itu, dianggapnya ah mending nu ieu we puguhna geuningan keur mamilu cenah ka ditu kana hasil itu. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu saya tegaskan. Jadi saya sendiri sampai sekarang belum menemukan qorinah yang mentarjih kalau dua antara imkan dengan ain untuk memastikan visibilitas hilal. Sekarang gue contoh. Sekarang kita sudah masuk tanggal 1. Yang lain yang kemarin lebih dulu Muharramnya justru menggenapkan. Nah, kenapa menggenapkan gitu? Sementara kita sudah dulu masuk bulan Safar ini. Maka semakin sering gini bagi Anda yang lebih serius gitu. Kena tengarti oge da justru sarwa tengarti. Tapi ada indikasi kenapa beda-beda. Nah, belajar tinu kitu dana gelain tina rumus diajar nama. Tapi memperhatikan di kalender masa lalu gitu. Di zaman Ustaz Gojali ada 3 kriteria. Tidak jadi masalah selain karena orangnya sama. Juga ada masalah ketegasan. Masuk ke cirian sampai dikumpulkan si kalender teh gitu. Itu juga banyak belajar kan dari Pak Thomas, Ustaz Abu Rahman KS, selain dari Ustaz Gojali awal, ditempelkan kalender teh cirian yang paling fenomenal gitu. Sampai datang banjir badak hari itu kan. Tapi bukan banjir Nabi Nuh gitu. Di Maleer hilang gitu. Terus kumpul-kumpulkan ini cirian tahun sekian. Dan can usum scan hari itu makan can usum HP. Tapi dari situlah banyak ilmu. Karena anggapan tadi yang satu kono yang satu modern ternyata bukan. Yang kedua, perubahan yang disebut kriteria dari wujud hilal istima qubla gurub beralih ke imkanu ru'ya tapi 2 derajat. Beralih lagi kepada sekarang. Saya yakin esok lusa yang lain akan ikut sebetulnya. Karena yang lain itu diragukan secara ilmu. Tapi untuk menuju ke sana ada proses-proses. Urang heula anu kudu nurunkeun maneh gitu. Padahal semua akan merujuk. Oke, sekarang saya balik nanya. Naon dalilna 2 derajat gitu. Yang pakai mabim. Kenapa kita merubah ijtihad? Itu lebih mendekati kebenaran untuk imkanu ru'ya. Sebab 2 derajat hanya berdasarkan hasil lapangan 10 tahun ngan sakali. Tina 10 tahun sakali kejadian lemun diukur 2 derajat. Sementara ini sudah ratusan tahun. Tapi kenapa pada saat sekarang sudah 4 masih keneh tadi yang 2 derajat? Bukan 2 derajatnya sebetulnya. Nah, enggak sih puguh ulil amri gitu. Jadi sama sebetulnya mah di kita juga sudah bukan urusan fikih hisab. Lebih kepada fikih ulil amri. Dateng arti urusan darajah-darajahna. Nah, ini diantara pertimbangan-pertimbangan yang sekali lagi sampai hari ini saya belum menemukan ukuran untuk mentarjih.
ketika ada dua hasil berbeda, ketika disepakati dua-duanya itu adalah alat. Kenapa kita berubah? Ulil amri yang jadi pertimbangan, bukan karena bil ain yang rojih, tapi ulil amri yang menetapkan. Makanya ketika di luar Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tidak berubah, dan ulil amrina tidak menetapkan, kembali we kepada kaidah, yaitu kaidah 8 gitu. Itu contoh kasus yang kemarin. Begitu? Masih ada belum yang belum terjawab di pertanyaan? Sudah ya? Ya silakan, kalau masih ada. Masih tersisa waktu 2 jam lagi. Sugan mabok hilang. Kalimat tilyat ilmu bukan jadi syarat, cuma jadikan alat. Ya. Jadi gini, kalau pemahamannya li-nya itu sebab, berarti sangat mempengaruhi yang disebut dengan wati. Yang kedua, sebagian mengartikan syaratnya itu menta'aluk. Sebelum tahun kedua tidak pernah Nabi mengaitkan urusan ibadah, khususnya saum, padahal saum sudah ada, menta'aluk dengan visibilitas. Padahal Yaumul Bid sudah ada di Mekah, saum Asyura sudah ada, tidak ada dalilnya sumu liruyatihi. Tapi setelah tahun kedua Hijriah, setelah turun surat Al-Baqarah ayat 183-184, Nabi mulai menta'aluk. Bahkan Nabi sengaja memperhatikan tiap tanggal 29 kapunclut jeung kapunceling. Tara pernah Nabi siga kitu. Nah, dilihat dari perhatian itulah adanya ta'aluk yang dimungkinkan itu dipahami sebagai syarat. Maka bisakah dalalah ta'alukiyah menjadi dalil bahwa visibilitas hilal berdasarkan ain itu adalah syarat sah? Maka teman-teman kita yang lain masih berpegang dengan itu. Maka hasil apapun ditolak ketika ru'yat bil ain itu sudah berhasil. Nah, itu diantara mengaitkan dalalahnya itu ta'alukiyah, diartikan sebagai syarat gitu. Jadi kalau sebab mah kulina, li sababiyah li ta'lil, syarat mah ta'aluk antara saum dengan visibilitas hilal. Begitu? Cukup? Sepala linter lah. Kalau sudah pintar berarti siap nyen kalender kan? Kadang tong beda kalender na, tong beda jeng Persis. Ya kalau sudah cukup, tolong catatan-catatan barusan di resume lah. Di resume, saya juga nanti videonya saya akan baca lagi. Kalau tidak ada perubahan di Dewan Hizbah rencana, ini yang akan diangkat kembali. Jadi meninjau kembali kriteria. Apakah akan dikukuhkan atau dirobah? Kalau dirobahnya balik ke mana? Balik DK2 atau ke wajudu hilal gitu kan? Nah, apa kita jadi 8 derajat? Nah, ini diantara penting poin-poin yang tadi catatannya. Nanti saya tunggu Ustaz Rahman karena dimungkinkan ini bernilai pada saat nanti ada sidang Dewan Hizbah. Biasanya hari sidang mah tidak terlalu banyak kepikir, hari tasdernya mah. Tetapi dari masukan-masukan ini menjadi penting untuk disiapkan sebagai bahan masukan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, dan saya juga mohon doa besok meluncur ke Bogor, seharusnya jadwalnya Depok. Tetapi sudah mulai diperketat kemungkinan untuk Depok yang asar itu migrasi kembali online dan studionya di Bogor gitu. Sehingga kita mohon doa. Jakarta sampai hari ini masih libur. Berarti sudah berapa bulan Jakarta Selatan yang biasa jadwal rutin, Jakarta Utara dengan Ustadz Jenal di PD juga sampai sekarang belum. Makanya migrasi online bagi orang Jakarta khususnya Ikhwan kita memang sangat bermanfaat. Kalau bisa sore yang juga jadwal yang online-nya tetap dijalankan lah kita.
entong pedah kamari pandemi aktif. Begitu ayeuna offline deui gitu, ngaliang deui. Minimal sabulan sekali adalah tetap dijalankan, karena sekali lagi bagi saudara kita di beberapa daerah yang sudah mulai tadi PSBB-nya kembali ketat, maka pengajian-pengajian online memang sangat dirasakan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dengan tema dan masalah lain, silahkan nanti untuk disampaikan. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.